Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai politisi Senayan, Pak Fadlizon yang menghilang beberapa hari ini. Karena kalau kita lihat teman-teman, beberapa hari ini tidak muncul tweet-tweet dari Pak Fadlizon. Pak Fadlizon biasanya men-tweet terkait argumentasi maupun kritik sosialnya di Twitter. Tetapi hari ini tidak muncul dan sudah 13 hari. Dan ini dipertanyakan oleh sahabatnya yaitu Fahri Hamzah, kemana Fadlizon? Ini menarik teman-teman, seorang politisi Partai Gerindra ini. Karena kalau kita lihat diawali dengan tweet yang dilakukan oleh Fadlizon mengkritik Pak Jokowi terkait dengan banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Awalnya ia menulis, Fadlizon ini, selamat kepada Pak Jokowi atas peresmian sirkuit Mandalika. Lalu kapan ke Sintang, Kalimantan Barat, karena di sana banjir hampir 3 minggu belum surut. Nah ini tweet yang dilakukan Fadlizon ini dianggap mengkritik Jokowi, sehingga direspon oleh PDIP, dan PDIP ini seolah meminta kepada Gerindra untuk mensikapi, merespon terkait tweetan atau cuitan dari Fadlizon itu. Dan akhirnya pihak Gerindra, Prabowo Subianto melalui wakilnya ini memberikan teguran lisan kepada Fadlizon. Dan akhirnya sampai hari ini Fadlizon tidak muncul kembali. Nah inilah teman-teman yang menjadi aneh, ketika anggota DPR, seorang politisi yang seharusnya memberikan kritik-kritik kepada pemerintah, akhirnya mati suri seperti ini. Jadi tidak muncul lagi karena apa? Ditekan dari partainya. Sehingga orang yang kritis menjadi tidak ada kalau seperti ini. Seharusnya sebagai anggota DPR, sebagai anggota Dewan itu kan mewakili suara rakyat. Karena dia dipilih dari rakyat. Harusnya mewakili aspirasi rakyat. Dan apa yang disampaikan oleh Fadlizon, ini banyak yang setuju, banyak yang sepakat. Dan ini adalah mewakili suara dari masyarakat. Jadi suara masyarakat kalau seperti ini maka akan tertutup, akan buntu. Siapa lagi yang berani menyuarakan hal seperti ini kepada pemerintah kalau bukan lewat DPR. Nah DPR sebagai wakil rakyat tentu akan bersuara. Tetapi hal yang terjadi pada Fadlizon ini sesuatu yang bisa membungkam kritik-kritik sosial dari anggota DPR. Karena kalau kita melihat sekarang itu anggota DPR banyak yang tidak kritis seperti dulu. Dulu ada Fahri Hamzah, ada Fadlizon yang banyak menyuarakan, mengkritik kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Tetapi kita juga ingat teman-teman, namanya dalam institusi, dalam organisasi, ya wajar kalau pihak Gerindra memberikan warning, memberikan peringatan, memberikan teguran kepada Fadlizon. Karena Partai Gerindra sudah masuk koalisi Joko Widodo, Ma'ruf Amin, dan bahkan Prabowo Subianto didaulat menjadi Menteri Pertahanan. Jadi ini kelemahan dalam sebuah institusi, kalau institusi tersebut atau partai tersebut masuk dalam koalisi pemerintah, tidak bebas mengkritik kepada pemerintah. Tetapi ini menjadi hal yang unik, hal yang aneh ketika anggota Dewan ini menjadi terkunci, tidak bisa memberikan suara-suara kritisnya kepada pemerintah. Walaupun kemarin pihak Fadlizon itu sudah menerima penghargaan dari Presiden Jokowi, Bintang Mahaputra Nararia. Bintang Mahaputra Nararia diberikan kepada warga sipil yang berjasa kepada bangsa dan negara. Itu dikasih Bintang Mahaputra. Tetapi setelah dikasih bintang itu, ada pernyataan-pernyataan yang cukup luar biasa dari Fadlizon maupun dari Fahri Hamzah bahwa beliau tetap akan kritis kepada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Dan setelah itu dibuktikan kemarin kritikan dari Fadlizon mengkritik kepada Jokowi kapan ke Sintang karena di sana banjir 3 minggu belum surut. Ini malah Fadlizon ditegur oleh Partai Gerindra di internalnya sendiri. Nah teman-teman, coba kita lihat satu pendapat dari Fahri Hamzah ketika temannya Fadlizon ini tidak bersuara lagi di media sosial.
Kita ambil beritanya teman-teman dari suara.com, sudah 12 hari hilang. Dari sosmed, Fadlizon disindir, Fahri Hamzah pakai foto lawas. Politisi Partai Gerindra Fadlizon diketahui sudah beberapa hari terakhir ini tak muncul di media sosial. Padahal sebelumnya ia dikenal aktif menuliskan gagasan dan kritikan lewat cuitan-cuitan di akun Twitternya. Diketahui Fadli terakhir mengunggah cuitan pada 13 November lalu. Hal ini lantas menggelitik Fahri Hamzah untuk menulis cuitan bernada menyindir Fadlizon. Lewat dua buah cuitan yang ia unggah pada Rabu 24 November 2021, Fahri mempertanyakan keberadaan Fadlizon yang lama tak muncul di media sosial. "My brother Fadlizon sudah nampak belum?" tulis Fahri dikutip dari suara.com Kamis 25 November 2021. Dalam cuitannya, Fahri juga mengunggah sebuah foto kolase yang memperlihatkan dirinya sedang duduk berdampingan dengan Fadlizon. Di cuitan yang lain, Fahri kembali menyoroti Fadli yang jarang muncul di media sosial sejak 13 November lalu. Ia bahkan mengunggah foto lawas yang menunjukkan kebersamaan Fadlizon dan Anies Baswedan serta menandai akun Twitter Gubernur DKI Jakarta tersebut. "Pak Gubernur @ Anies Baswedan, tolong cari Sohib Ente @ Fadlizon," tulis Fahri disertai emoji tertawa. Fadlizon yang diduga puasa bicara di media sosial usai mendapat teguran dari Ketum Gerindra Prabowo Subianto terkait kritik yang disampaikan untuk Presiden Jokowi. Mulanya Fadlizon melayangkan kritik dan sindiran pada Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan ke sirkuit Mandalika, NTB saat terjadi banjir di Sintang, Kalimantan Barat. Kritik yang disampaikan di media sosial itu pun berbentuk teguran keras dari Prabowo Subianto sebab sejak itu Fadli tampak tak muncul di akun Twitternya untuk menyampaikan kritik maupun gagasan. Itu teman-teman berita mengenai Fadlizon yang menghilang setelah 13 November kemarin mengkritik Pak Jokowi. Padahal kalau kita lihat teman-teman, Pak Jokowi pernah menyampaikan tidak anti kritik, bahkan beliau itu kangen didemo oleh mahasiswa, oleh masyarakat. Pernah menyampaikan seperti itu Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi tidak anti kritik. Tetapi masalahnya yang bikin bingung adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra ini Menhan, anak buah Pak Jokowi, menterinya Pak Jokowi, sementara anak buahnya Prabowo Subianto, Pak Fadlizon mengkritik Jokowi. Ini yang membuat tidak enak dari Pak Prabowo Subianto. Akhirnya memberikan teguran kepada Fadlizon yang menyebabkan Fadlizon sampai hari ini tidak muncul di media sosial, tidak muncul di Twitter. Kemana Pak Fadlizon? Itu teman-teman yang menjadi pertanyaan publik. Jadi masyarakat itu juga kangen dengan tweet-tweet yang disampaikan oleh Fadlizon. Paling tidak ini memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jadi ada sisi-sisi yang perlu dikritisi dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Karena kalau tidak ada oposisi, tidak ada orang yang mengkritik, wow, ini menjadi pemerintahan yang super power akhirnya. Jadi, karena tidak semua kebijakan pemerintah itu semuanya sempurna. Ada beberapa kesalahan, ada beberapa kekurangan, itulah yang dibenahi. Dan biasanya ini datang dari oposisi, datang dari orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Dimanapun negaranya itu pasti terjadi oposisi. Tinggal pemerintah bagaimana memanage oposisi ini menjadi mitra yang bagus dalam membangun bangsa dan bernegara. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.